Halo Juragan Gaming, ketemu lagi sama aku Fendi Shop. Karena banyaknya komentar, bang main game Steam OS dong di Nintendo Switch Juragan. Oke, kita buatkan videonya khusus buat kalian Juragan. Kali ini kita main game eFootball atau PES 2023 Steam di Nintendo Switch Juragan. Dan langsung aja kita ke videonya Juragan. Sebelum kita masuk ke videonya, yuk kita lihat yuk fitur Atmos Sky yang paling baru Juragan. Dengan tampilan yang sangat keren nih. Wih, awesome banget kan? Dan pastinya udah dengan firmware yang paling baru 15.0.0 Juragan. Dengan anti-band yang paling baru juga. Atmos Sky 3.0 dengan anti-band 3.0 Juragan. Keren banget kan? Dan langsung aja kita masuk ke aplikasi Juragan. Pertama-tama langsung aja kita buka Steam OS-nya Juragan. Jebret! Dan selamat datang di Steam OS Juragan. Langsung aja kita buka di library-nya. Oke. Ini game-game aku yang aku udah download di Steam. Ada Collect Bones, ada Stumble Guys, dan beberapa game-game yang lainnya Juragan. Tuh, gamenya ada banyak tuh. Wih, keren banget kan? Wow, mantap nih. Semua game Steam ini tinggal main aja. Tapi kali ini kita main game ini aja deh. Kita main game eFootball 2023 Juragan. Ini kan yang kalian inginkan sayang. Oke, langsung aja kita main Juragan. Jebret. Konami. Langsung aja tekan A. Siapa bilang nih gak bisa main game berat di Nintendo Switch? Kita bisa main semua game-game berat AAA di Nintendo Switch Juragan. Pastinya dengan additional hardware ya. Dan langsung aja kita pilih laganya. Kita pilih Authentic Team. Oke. Kita main di laga percobaan aja ya. Langsung aja Juragan. Controller pertama. Oke. Dan kita pilih tim favorit kita. Kita coba pilih ini aja deh. Manchester United. Lawannya ini aja, FC Barcelona. Bisa kalian lihat ya grafisnya. Keren banget nih. Kita lihat cutscene-cutscene-nya dulu ya. Untuk stadion olahraganya keren banget ya. Seperti nyata Juragan. Langsung aja tekan berikutnya. Ini udah bahasa Indonesia ya. Keren. Seragamku warna merah. Seragam lawannya warnanya biru, merah, dan biru gelap. Oke. Langsung aja tekan berikutnya. Karena nggak bisa jago main olahraga, jadi kita mainnya asal-asalan aja ya. Kita lihat grafis-grafisnya aja. Wih, grafiknya keren banget kan? Woo, awesome! Gerakannya seperti nyata Juragan. Rumput-rumputnya diinjak-injak, kalian bisa lihat ya. Wow, detail banget. Awesome. Lagi briefing nih. Oke, kita tempur nih. Ini juga lagi briefing yang tim sebelah. Semangat, semangat. Manchester United versus FC Barcelona. Wow, ini bahasa Indonesia ya. Jangan khawatir, bukan bahasa Inggris lagi. Bahasa Indonesia. Wow.
Ingat ya, PES atau eFootball ini bukan game pes-pesan, tapi game original dari Steam. Keren banget kan? Siap, oke, pemanasan. Ayo kita melawannya, Juragan. Wow, siap. Rumputnya detail banget nih. Siap, Manchester United versus FC Barcelona. Aku gak bisa main sepak bola ya, tapi kita belajar main dan asal-asalan mainnya. Siap, 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Lawan mana nih, punya aku nih. Oke, sini. Oke, oke, kena. Oke, awas. Lari nih. Gagal. Punya aku belum diambil. Tidak. Oke, kita ambil lagi. Oke. Oper ke sana. Mana nih timku, kok di situ terus sih? Gimana ini? Oke. Bolanya kok dibuang kemana-mana ya? Tuh, makan tuh. Oke, siap. Ayo, harus menang aku juga. Oke, siap. Oke. Apa bisa mencetak gol? Gol. Wah, rebutan terus nih dari tadi nih. Oke, lanjut. Oke. Gimana sih cara sliding tackle? Susah banget ya lawannya. Ya emang gak bisa game over lagi, gimana lagi? Cuma gini-gini doang dari tadi. Tidak. Pelanggaran sepertinya ya. Aku melakukan pelanggaran. Wah, dapat kartu kuning. Keren. Tapi dia yang salah loh, aku gak salah loh. Awesome. Kita lihat. Jatuh. Nangis lah. Oke, lanjut lagi kita main. Oke, berebut bola, berebut bola, berebut bola. Oke, tendang. Pelanggaran lagi. Aku gak salah. Cuma gitu doang dia jatuh sendiri loh. Aku gak salah sayang. Kita lihat. Dikeroyok. Jatuh. Lucu banget ya game bola ini. Kok gini? Ini apa ya? Wah, aku kalah. Gara-gara pelanggaran ini dan gol, mereka gol. Wah, gol. Wah, ada tayangan ulangnya, keren banget ya. Bener-bener realistis banget nih. Barcelona dapat 1. Aku dapat 0. Oke, semangat aja mainnya deh. Cuman gini doang. Oke. Oke, dikit lagi. Wah, gagal. Pelanggaran lagi. Kartu merah. Aduh, game ini susah banget ternyata ya, game bola itu. Sliding tackle. Wah, kartu merah. Keren, dapat kartu merah. Seragamku juga warna merah. Awesome. Oke, rebut bolanya. Ke kanan. Oke, lanjut. Langsung deh. Goal kick, tekan apa ya? Oke. Tekan apa? Gak ngerti goal kick tekan apa. Kompor-kompor doang. Sliding tackle. Oke, semangat terus. Sliding tackle. Aku sih udah bisa sliding tackle doang dari tadi. Oke, sliding tackle lagi. Aku gak salah dapat kartu kuning lagi. Wow, keren. Dan untuk tes game PES 2023-nya atau eFootball-nya cukup gini aja ya, karena aku gak bisa main game bola. Bisa cuma main-main gini-gini gitu-gitu doang, Juragan.
Dan terima kasih buat kalian yang udah like video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, juragan. Bye-bye. Wow, dapat gol lagi nih. Awesome. Wow. 2-0 nih. Wow, semangat, semangat. Game bola memang aneh. Susah banget kontrolnya. Aku nggak bisa. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, juragan. Bye-bye.